kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Bahagia di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan cek 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, bisa tampaknya kita panggil keluarga dari keluarga Akanti. Mita. Baik, Mas Tukul. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, luar biasa. Bapak siapa saja nih kok kelihatannya tampan-tampan semua. Dua orang jegek-jegek semua. Silakan perkenalkan pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, silakan. Swastiastu. Kami dari keluarga Kantik, saya Mita, saya bawa keluarga saya, di sebelah saya ada sepupu saya, Dani. Sebelahnya lagi ada sepupu saya, Arya. Sebelahnya lagi ada kakak ipar saya, Nyoman. Halo. Yang paling ujung ada sepupu saya yang paling centil, Ayu. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantangnya, keluarga dari Abbas Saniago. Siapa kok kelihatannya seger-seger. Silakan perkenalkan di seluruh alam semesta yang indah ini. Halo. Kami keluarga dari Haji Abbas Caniago. Saya Jovi, saya membawa adik saya yang Bohai. Saya membawa om saya yang funky, Tanzil. Abang saya Aulia yang cute. Dan teteh saya yang caem. Baik, langsung aja kita masuk ke Bapak Nilai Populer. Di Bapak Nilai Populer ini ada 100 poin yang terbagi dalam 5 pertinyi. 5. Dan langsung aja kita panggil orang kelima, mari bermain. Oke, untuk Mbak Ayu dan Mbak Elsa. Mbak Ayu ini waktu SMP saat dipanggil guru gak bisa berdiri gara-gara kursinya dilem. Kok bisa gitu? Silakan ceritakan ke pemirsa di seluruh alam semesta. Iya, jadi waktu SMP kan sering tuh kita ejek-ejekan tuh Mas Tukul. Terus teman saya gak terima nih, saya ngejeknya keterlaluan. Terus waktu istirahat teman saya ngelem ini bangku saya. Terus waktu guru saya, Niketut ayo coba maju dong gitu. Pas saya mau berdiri gak bisa. Terus waktu saya angkat rok saya tuh sobek. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Untuk Mbak Elsa ini kalau naik angkot sering lupa bayar. Iya. Sampai dikejar sama sopirnya hingga ke gerbang sekolah. Iya. Gimana jadi gini Mas Tukul. Ini Mas supir-supir angkotnya ada di sini. Ya? Waktu SMP ya. Waktu SMP kan masuk pagi itu jam 7. Pasti belnya udah bunyi itu. Udah. Aduh buru-buru banget. Stop, Pak. Udah turun. Pas udah turun langsung lari. Dia belum bayar deh. Udah langsung pintu gerbang. Ambil duit langsung dilempar deh uangnya. Tepuk tangan untuk Mbak. Oke, siap. Baik, langsung aja kita bermain. Di Bapak ini saya kasih 10 poin. Ini awal pembukaan, harus diperbutkan ya. Siap ya. Pertinyi. Adalah apa yang harus dimasukkan ke koin sebelum digunakan? Pencet. Mbak Elsa, silakan.
Telepon koin, umum. Telepon koin. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Mbak Ayu silakan. Jadi namanya kalau berebut mana duluan mencet. Mungkin Mbak Ayu terpukau lihat ketampanan saya. Baik, langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Tuh Mas Aul dan Mas Nyoman ya. Oke. Siap-siap ya. Mas Nyoman ini saat kuliah coba ngomong bahasa Jawa halus tapi malah salah arti. Gimana Mas Nyoman? Iya, jadi waktu itu kuliahnya di Jogja, maunya bahasa halus dong, sombong dikit gitu kan, ngomongin sama orang-orang tua gitu kan. Mau nanya, sebenarnya mau nanya nama, nanyanya jenengan sampai sampean sinten gitu. Padahal maunya Asmadi pun jenengan sinten gitu. Maksudnya begitu. Ada diem semua, bingung juga gitu kan. Sudah selesai acara baru kasih tahu lu, ngomongnya kasar lu tadi gitu. Wah. Ya udah. Untuk Aul nih. Aul ini saat ospek pernah disuruh makan pete. Sampai akhirnya fobia sama pete ini. Coba ceritain salam. Jadi kalau pas saat kuliah dulu itu kakak kelasnya kakak kelas lah seniornya. Senior lah, senior. Disuruh bawa mutiara ijo. Mutiara ijo itu apa keren, gitu ya kan? Mutiara ijo apa ya? Udah bawa ijo aja. Ya? Iya, keren kerang ijo. Buto ijo Mas bukan. Iya. Nah, disuruh bawa mutiara ijo. Ya udah, pete kali benar-benar pete. Akhirnya satu kampus satu angkatan itu bawa pete dong. Iya. Nah, makanlah satu ruangan satu lorong gitu. Yang paling gak enaknya lagi, nah itu tangan kanan kita masukin ke mulut mereka gitu kan. Males banget tuh. Nyuapin ya, satu persatu. Abis saat itu saya muntah semua makanan semua keluar abis. Udah. Akhirnya yaudah. Okay. Sampai sekarang masih gak petek. Baik, masalahnya kita bermain. Oke, ya. Di bapak ini saya kasih nilai 15 poin. Ya, siap. Pertinyi, bahan makanan apa yang biasa dibeli dalam jumlah besar? Mas Aul. Tepung terigu. Tepung terigu. Apa? Tepung terigu. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Kesempatan untuk Mas Nyoman ini. Bahan makanan apa yang biasa dibeli dalam jumlah besar? Beras. Beras. Mantap nih. Penonton. Ada tidak? Kita lihat. Survei membuktikan. Langsung kita panggil orang ketika mari bermain. Untuk Mas Arya dan Ebit GAD nih. Mirip. Tapi kira Ebit GAD. Gak taunya Ebit G Mayor. Biasa. Oke, siap Mas Arya dan Mas Arya. Mas Arya ini saat masih kecil pernah main guling-gulingan sampai ranjang patah. Ini dulu belum ada permainan ya, masih kecil dulu masih diranjam di pohon dan di mana. Seru masih kecil saya masih kecil. Ceritain ke teman sepermainannya ya. Jadi gini ceritanya, ya kalau kita masih kecil kan biasa tuh teman sama adik saya yang paling, saya yang laki-laki. Yeah. Kalau tiap malam tuh pasti sukanya ganggu-ganggu, kita main-main gitu, mau pukul-pukulan pakai guling, pakai bantal, segala macam. Kebetulan tempat tidurnya kan bisa tuh Mas Tukul. Nah kebetulan saya di sebelah kanan. Adik saya itu datang, guyon gitu, pukul-pukul segala macam, atau dia lompat. Lompat pasti patah kan? Cerak langsung patah. Mama apa pasti ngomel. Datang, mama apa datang. Terus lihat ke kamar. Saya sama adik saya pindah ke kasur satunya. Kenapa? Enggak apa-apa kok, Mama, kata gitu. Patah semua. Patah semua. Sekarang untuk
Mas Epit Kimayor Purnawirawan atau Mas Tansil nih. Mas Tansil ini banyak yang bilang mirip, oh iya kan, mirip dengan Epit GAD. Coba sekarang ceritain dan nyanyikan lagunya Mas Epit yang apa. Oke, sekarang. Izinkanlah. Ceritain dulu. Ceritain dulu yang ngomong itu siapa aja. Yang pernah ngomong itu siapa? Ceritain dulu. Pertama yang sering sangat teman-teman sekantor tuh bilang, wah ini Ebit GAD kedua. Iya. Yeah. Lari lagi ke tangga sebelah, yeah. Ebit kedua. Iya, yeah, iya. Yeah. Ke grup Haji Abbas, Ebit yeah. kedua. Iya, yeah, iya. Yeah. Akhirnya pemilih 100, Ebit kedua. Coba sekarang nyanyikan lagu Ebit yang sangat indah dan menarik dengan petikan gitarnya. Iya. Yeah. Izinkanlah ku kecup keningmu terus. Agar kita dapat. Ya enggak apa, biar celaka semua penonton. Esok pagi dibuka jendela. Mau kemana lu sini aja? Merah. Tepuk tangan tuh Mas Tansi. Baiklah saja kita bermain. Sekarang kita nilai poin 20. Ini diperbutkan ya. Siap Mas Tansil dan Mas Aya. Pertinyinyi. Pertinyinyi adalah selain orang tua, siapa yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang? Kakek. Kakek. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Mutiara. Ya, Mas Tansil. Tapi mirip loh ada. Ada loh gitarnya Mas Epi yang kayak gitu ada. Selain orang tua, siapa yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang? Ibu. Ibu. Kita lihat ada apakah ada. Serba. Buktikan. Pemirsa di rumah maupun studio pasti penasaran, kita buka aja ya. Mungkin ada yang tahu? Serba buktikan. Oh, Mas Arya dan Mas Tansil. Baik, Mas Arya, kita panggil orang kedua, mari bermain. Untuk Mbak Dani, Mbak Dani saat malam pertama menikah. Wah. Takut saat melihat suami di samping. Ini gimana kok nikah terus tidur di samping kok takut. Emang mirip saya apa suaminya? Mau ceritain ke pemirsa di selalam sama-sama. Untungnya enggak, Mas. Iya. Jadi ceritanya tuh nggak lucu, sebenarnya tragis, kasihan ya KDRT kalau nggak kasihan. Kenapa? Jadi kalau orang malam pertama kan sesuatu yang indah. Jadi karena runtutan acara di Bali itu kan penuh ya, kalau acara di kampung itu. Jadi terlalu lelah di malam harinya, kemudian dia ada acara dengan muda-mudi. Aku tidur duluan gitu. Dan dia tidak membangunkan gitu, karena mungkin karena saat baik. Itu loh suami saya yang ngikutin. Iya, iya. Oh iya, Mas Jamal. Cakep banget, ganteng banget. Karena baik, jadi dia tidur tidur aja gitu kan. Jadi pas sadar bangun, dia bangun duluan, cuma ngeliat gini kan. Pas saya bangun, dia udah duduk. Saya kaget. Oh, saya tonjok pipinya gitu. Tepuk tangan tuh, Mbak Dani. Baik, untuk Mbak Ria. Mbak Ria waktu kecil pernah dibohongin sampai nangis karena dibilang lesung pipinya diambil. Saya punya tapi nggak tahu taruh. Gimana ceritanya kok ke pemirsa di seluruh alam semesta? Iya, jadi kan aku ada lesung pipit nih ya, bisa dilihat dong. Yang mana toh? Aku lesung banget loh. Ya. Iya, kebetulan om aku itu juga punya sama, mungkin keturunan dari dia ya. Nah, terus pada waktu kecil itu, lesung pipiku diambil gitu kan, ditaruh di pipinya dia. Aku ngeliat lah, kok dia juga bolong gitu kan. Aku ngerasa lesung pipitku diambil, hilang. Aku ngejar-ngejar dia, sampai nangis-nangis ngadu ke mamahku gitu.
tangannya kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 25 poin. Nih, siap. Pertinyi-nyi. Pertinyi adalah profesi apa yang cocok untuk wanita bertubuh tinggi langsing? Model. Kita lihat ada apa ada. Survei. Buktikan. Saya kita panggil orang pertama, mari bermain. Oke, ya, siap ya, Mbak Mita. Mbak Mita ini pernah minta bantuan teman untuk bolos dari sekolah lalu pura-pura jadi ibunya. Gimana ceritain ke pemirsa? Jadi gini ceritanya Mas Tukul, kan suaraku kayak ibu-ibu gitu kan. Enggak juga. Terus abis itu diajak pergi kan sama teman-teman dari lain sekolah biasa lah. Terus abis itu aku kayak gimana ya caranya nih biar bisa keluar gitu. Gimana caranya yang aman gak usah manjat gitu-gitu kan. Terus yaudah. Terus aku cari nih nomor telepon sekolahku kan. Langsung nelfon kepala sekolah. Aku selalu bilang, ibu ini murid atas nama Ketut Ayu Paramitanya lagi sakit itu di atas bu gitu. Mohon diizinkan pulang, saya udah di depan untuk jemput gitu-gitu. Terus saya sendiri yang ngomong. Udah gitu. Dari kecil udah punya teori kayak gitu ya. Terus ya udah akhirnya kepala sekolahnya kayak, oh gitu ya bu, iya saya akan jemput. Jadi kepala sekolahnya sendiri yang jemput ke atas ke kelas. Terus saya langsung pura-pura kayak lemes-lemes gitu. Terus dia langsung, Ketut udah dijemput. Oh iya bu, udah turun aja ke bawah. Habis itu dia malah yang nganterin ke depan. Untungnya teman-teman saya dalam mobil, jadi kan nggak kelihatan siapa yang jemput. Ya udah, ibu tuh saya udah dijemput. Oh iya, salam buat mamanya. Oh iya. Dan sekarang untuk kakak ipar saya. Untuk Jopi. Jopi itu pernah tumpahin bakso ke baju orang dan nggak merasa bersalah. Ini bandelnya emang kelihatan dari coba kelihatan. Ceritain ya, pemirsa. Waktu itu masih kecil mas, aku pulang dari pasar sama mama kan. Aku lihat kayaknya orang semangat, baru aku lihat dari jauh kan, nih semangat banget makan. Duh, nih orang kayaknya lapar atau gimana kan? Aku sambil lewat aja, sambil melengos gitu aja mas. Wah, ada gitu. Sebenarnya aku takut diomelin, tapi aku pura-pura slow aja jalan. Mama itu yang umur berapa kamu? Aku SD ya, kelas umur 7 tahun. SD aja udah bandel, apalagi gedenya sekarang. Karena dasar loh, itu dasar itu nanti kelama-kelama kalau nggak kamu hilangin nanti akan kebawa terus. Loh. Jangan ya nak ya. Siapakah pertama? Nanti kamu jadi maling kundang kalau gitu ya. Baiklah saja kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 30 poin. Siap, Mita dan Jovi. Pertinyi-nyi. Pertinyi. Nama jalan apa yang terkenal di Yogyakarta? Malioboro. Kita lihat aja apakah itu. Penonton, ada tidak? Survei. Buktikan. Sabar ya Mita ya. Ini sama dia. Sekarang sementara keluarga dari Kantik ada 15. Keluarga dari Haji Abah ada 65. Dan kemenangan tetap di New Family 100. Ayahnya dia juga ya. Namanya mantu tuh gak boleh membedakan. Kembali lagi di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Untuk saya akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Kantik maupun keluarga dari Haji A yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Ya nanti akan langsung saya kasih tunai. Untuk Ayu nanti spesial dari saya sendiri. Dan siapa yang akan mendapatkannya langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering.
sering. Ini adalah, siap, jangan kalah cepat ya. Hewan apa bersayap, apa yang tidak dapat terbang? Bebek. Berarti Mita ngelihat saya terus terinspirasi bebek. Makasih ya Mita ya. Kita lihat aja apakah ada di atas atau top surprise. Buktikan. Jovi, hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Ayam. Kita lihat aja. Survive. Buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Enggak, silakan. Sabar Mita ya. Subhanallah. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Pingwin. Apa? Ada tidak? Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Untuk ayah. Ayahnya ini Ria. Ayahnya Ria juga ayahnya. Namanya mantu tuh gak boleh membeda-bedakan. Tadi suaranya Pak Tanya. Subhanallah. Mas Ebit sendiri kelewat. Pales. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Satu. Kucing. Aduh, gimana ya? Calon. Wah, kucing. Ini calon mertua kalau diajak ngobrol sama anak-anak kedutaan nanti kan. Kan tiap minggu sekali kan ada arisan anak-anak kedutaan ya. Nanti tak ajak sebagai satu, waduh malunya kayak apa. Ini sepertinya kalau kucing bersayap berarti tanda-tanda kiamat nanti. Ada tidak? Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Kamu masih kerasan punya ayah gini. Untuk Aul. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Burung puyuh. Jadi simak pertanyaannya ya, hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Kucing. Penonton, ada tidak ini? Kita lihat. Survei. Buktikan. Anak-anaknya sudah cerdas. Loh Elsa, ini Elsa anak apa mantu ini? Istri saya. Oh, ini maksudnya mantunya dari Pak Tansil atau? Oh, perempuan. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Burung unta. Penonton, ada tidak? Serba. Buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai.
Oke ya, luar biasa ya. Untuk Jovin. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Burung belibis. Burung belibis. Kita lihat aja apakah survei bukti. Silakan keluarga Kantik untuk berdiskusi di Ubud sana. Itu di bebek sawah itu enak banget. Subhanallah. Ria, ria. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Satu. Ayo. Dua. Tiga. Untuk my web ini. Subhanallah. What wings animal that can fly? Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Burung merak. Burung merak. Seperti Ayu itu mirip burung merak. Berwarna-warni bulunya, tapi indah dilihat. Dan saya pengen menang. Loh Mas Nyoman. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Kalkun. Kalkun. Untuk Mas Arya. Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Burung merak. Burung merak. Mbak Dani ini, hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Cendrawasih. Cendrawasih. Mita, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya nih? Hewan bersayap apa yang tidak dapat terbang? Ngambil aja deh, burung merak. Nah, ngambil punya Pak Nyoman tadi. Aduh, kita lihat aja. Penonton, bisa mencuri nilai enggak? Kalau bisa mencuri nilai, berarti nilainya 91 keambil oleh keluarga Kantik. Tapi kalau nggak ada, tetap milik. Jadi keluarga Haji A, kita lihat. Survei buktikan. Ayo. Survei buktikan. Akhirnya kecuri nilainya. Berarti alhamdulillah berarti dijodohkan oleh Ayu. Tapi sabar Nuria ya. Tuhan berkehendak yang manalah ya. Baik, skor sementara keluarga dari Kantik adalah 106. Keluarga dari Haji Abbas 65. Dan kemana tetap di New Family 100. Di New Family 100. Ini uang berapa? 1 juta rupiah. Akan saya berikan kepada keluarga bahagia. Keluarga Kantik, keluarga siapa, dan keluarga dari penontonnya. Dan uang ini saya berikan yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya, langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Langsung dikalikan 2, umpama 106 berarti langsung jadi 212 dan 65 jadi 130. Ya, siap untuk Ria Arwana dan kakak ipar saya. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Ya.
ini adalah siap Mbak Dani dan Mbak Lia. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Valentine. 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 Apa? Valentine. Kita lihat aja apakah di atas atau top survei. Survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Monggo silakan. Ini baru udah manis, cantik, seksi, cerdas lagi. Oke, Pak Tansil. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Saat mengatakan cinta. Papamu romantis banget ini. Berarti orangnya romantis banget. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Untuk Mas Al, ini cerdas nih. Ini orangnya bisnismen ini. Tahu aja Mas. Kelihatan. Wajahnya kayak perusahaan. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Ulang tahun. Ulang tahun. Very good ya. Smart ya. He is smart ya. I am quizzen. He is the tech one. Very good. Kita lihat dulu apa nih. Survei. Buktikan. Itu Mbak Elsa. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Hari jadi pernikahan. Hari jadi pernikahan. Hari jadi pernikahan. Saya jadi nikah sama saya tanggal 5 atau 6 Desember pokoknya. Kalau enggak 5. Hari pernikahan, wah alhamdulillah. Istri saya ingat terus. Ya ingat juga. Suaminya, suaminya. Emang jarang mandi enggak ingat. Sering mandi gua. Apakah ada? Survei, buktikan. Silakan kalau Kanti untuk berdiskusi di Bedugul sana. Oh Bedugul situ, Ayu juga Bedugul juga. Negari. Ayu Negari. Iya Negari, nanti tak ke Negari ya. Dok, Jovi. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Pada saat minta maaf. Kita lihat sudah apa ada. Survei. Bukti. Oh minta maaf itu pakai bunga. Lagu kemarin pakai potnya gitu kan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda. 1 juta tunai. Dari ya. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Saat mengatakan will you marry me. Will you marry me? Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada enggak? Survei. Buktikan. Lu bilangnya enggak ada. Luar biasa, cerdas. Udah mana cerdas. Ini Tresno nih mana. Oke untuk papa nih. One what? Oh. On what occasion a man give a flower to this girlfriend? Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Pernikahan. Pernikahan. Penonton, bisa menyapu bersih nggak? Kita lihat aja. Kalau sampai ada nilai ini bisa keambil semuanya. Kita lihat aja. Gabung main. Survei. Buktikan.
Untuk Mbak Ayu. Subhanallah. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Wisuda atau kelulusan? Wisuda. Wisuda atau kelulusan? Ini Mas Nyoman. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Dapat pekerjaan baru? Dapat pekerjaan. Ini Mas Arya. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Wisuda. Wisuda. Badani. Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Wisuda. Mita punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya ini? Pada momen apa pria memberikan bunga untuk pacarnya? Wisuda. Wisuda. Penonton, bisa mencuri nilai enggak? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Baik, daripada penasaran pemirsa di rumah maupun studio, kita buka aja. 5. Kencan ya. Kencan. Kandilet dinner itu. Mungkin itu kali ya, di Sungai Ciliwung. Baik, skor sementara keluarga dari Kantik ada 106. Dan keluarga dari Haji Abad 227. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Kantik atau keluarga dari Haji Abbas? Dan kemana mana tetap di New Family 100. Kembali lagi di New Family 100. Jangan khawatir untuk keluarga dari Kantik, masih ada kesempatan karena nilainya udah tinggi juga. Jadi ini kalau bisa menyapu bersih dari keluarga Kantik, masih bisa mengungguli dan masuk ke babak bonus. Dan 50 juta udah siap. 10 juta udah siap. Dan demikian juga untuk keluarga dari Abdi Abbas, pertahankan terus jadi pemenangnya dan maju babak bonus. Dan nanti Ria bisa berdampingan dengan saya di depan. Siapakah yang akan dapat berdampingan dengan saya maju ke babak bonus, langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Mas Arya dan Papah Tansil. Siap-siap ya. Jangan mau kalah, harus semuanya dua-duanya menang ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Ini adalah siap apa yang ditanyakan petugas loket biskop pada pembeli? Mas Ari. Tiket. Tiket. Apa? Tiket. Kita lihat aja. Apakah di atas atau top surpe? Survei membuktikan. Beda, kurang spesifik untuk Mas Tansil. Apa yang ditanyakan petugas loket biskop pada pembeli? Kartu. Kartu. Survei membuktikan. Untuk dari Mas Nyoman. Apa yang ditanyakan petugas loket biskop pada pembeli? Nomor tiket itu duduk di mana? Iya. Nggak tahu, yang nilai di atas ya. Survei membuktikan.
itu Aul, ini pasti cerdanya Aul nih. Suka nonton itu, Misbar. Pasti ngerti nih. Apa yang ditanyakan petugas loket biskup pada pembeli? Duduk berapa? Berapa orang? Sorry. Tadi awalnya udah disanjung-sanjung. Wah ini. Tapi kita lihat aja apakah duduk. Penonton, ada tidak? Survei membuktikan. Bermain apa dilempar? Bermain. Monggo. Nilainya sudah 94. Luar biasa. Ini kalau masuk ke sini, wah rame. Kita lihat aja, subhanallah, untuk Mbak Elsa. Apa yang ditanyakan petugas loket biskup pada pembeli? Film yang mana? Film. Ya, kita lihat apa-apa. Survei buktikan. Untuk Zombie. What cushion that acts by a movie theater ticket counter staff? Apa yang ditanyakan petugas loket biskup pada pembeli? Mau nonton jam berapa? What time you looking to the title? Kita lihat aja apakah bisa menyapu bersih. Penonton, bisa nyapu bersih enggak? Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Luar biasa ya. Ayo kita dan ya. Baik, skor akhir keluarga Kantik adalah 106. Dan keluarga dari Haji Abad 395. Jadi yang masuk ke Bapak Bonus ada keluarga dari Haji Abad. Mbak Mita, terima kasih atas kedatangannya di New Family 100. Mohon maaf kalau ada tur bahasa yang kurang berkenan. Dan ini hanya kuis bagi bahagia dan senang-senang. Salam hormat buat keluarga semua yang ada di Bali. Ya. Dan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti kalau dirimu nari di mana-mana undang dan nanti juga ya. Nanti. Tapi jangan khawatir. Oh iya, pasti Mas Arya. Jangan khawatir, Anda bawa pulang uang sebanyak Rp1.060.000. Dan silakan dada-dada sama keluarga di Bali yang dikecewakan. Oke ya. Untuk Sofi ini, siapa yang dipilih nih? Hasil dari rapat tadi, Mas. Tuh, Jopi. Yeah. Yang dipilih nemenin Jopi itu di sana itu siapa nih? Ria, Mas. Ya, sabar, tak kerja dulu ya. Baik, apakah keluarga dari Haji Abbas bisa menyambut top supaya dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau hanya mengumpulkan 200 poin berarti kan Rp10 juta? Dan kemana tetap di New Family 100. Saya taruh lama. Family 100. Baik, saya sudah bersama Ria Arwana dan Sobi di belakang kita dan tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengarkan kita. Dan kalau keluarga dari Haji Abbas akan bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Siap? Kita maju ke Bapak Adia Utama. Kamu maju dikit, yang hijau, yang hijau mundur dikit. Oke, siap. Oke, ready? Ready. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. Sering. Sering.
Sebutkan alat dapur yang terbuat dari plastik. Ember. Daerah apa yang diawali kata depan Tanjung? Tanjung Priuk. Apa yang berhubungan dengan wayang? Pas. Foto siapa yang dipajang di meja kantor? Pacar. Di mana orang sering tersesat? Di hutan. Gimana tadi Rian? Jawabnya bisa semua. Ya, bisa-bisain. Yang susah yang di mana? Itu yang wayang itu agak. Yang wayang mana? Makanya dirimu harus sering baca, membaca koran, majalah, informasi, ya, televisi dan sebagainya. Jadi tahu wayang itu berasal dari mana coba? Gak tahu, aku takut sama wayang. Loh, kenapa takut sama wayang? Yuk kita lihat aja ya. Sebutkan alat dapur yang terbuat dari plastik. Ember. Ember. Kita ya. Survei. Buktikan. Gak apa-apa. Tenang aja, gak apa-apa. Daerah apa yang diawali kata depan Tanjung? Tanjung. Priuk. Kita lihat. Survei. Buktikan. 36, tinggi ya. Apa yang berhubungan dengan wayang? Kita lihat aja. Gak apa-apa. Foto siapa yang dipajang di meja kantor? Carpa. Pacar. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Jadi di kantornya Ria ada dong gambarnya pacarnya. Enggak sih, foto teman-teman. Foto teman-teman. Lah foto saya taruh mana? Taruh di dompet. Taruh di dompet. Kalau kamu saya taruh di hatiku loh. Luar biasa ya. Nilai udah 69 ya. Di mana orang sering tersesat? Ini enggak terjawab ya? Enggak. Kita lihat aja. Baik, Anda udah mengeluarkan, Ria udah mengeluarkan poin, mengumpulkan poin ada 69. Jadi kurang 131. Ya. Tanggung jawab, tanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa di jalan saya tanggung jawab. Baik, sekarang kita panggil Jovi. Adindamu, kakanda Pak Adinda itu? Adinda. Adinda, luar biasa. Nilainya sudah mengumpulkan poin sudah sangat luar biasa. 69. Wow. Jadi kurang 131. Siap, Pak Jovi? Siap. Lanjut dikit. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjawab persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, cari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Sebutkan alat dapur yang terbuat dari plastik. Taplak. Daerah apa yang diawali kata depan Tanjung? Tanjung Pinang. Apa yang berhubungan dengan wayang? Kulit. Foto siapa yang dipajang di meja kantor? Pacar atau istri? Yang lain? Orang tua. Di mana orang sering tersesat? Di gunung. Gimana Mas Jopi tadi? Ya, cukup menegangkan. Tapi yang kedua, ketiga, empat kayaknya tersapu ya. Tersapu. Yang awalnya agak aneh. Iya. Gak apa-apa, kita siap, lihat mas. Aja ya. Siap, Mas. Yang penting Ria itu sudah... sudah... Sebutkan alat dapur yang terbuat dari plastik. Apa? Taplak. 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 Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Apakah ember adalah top survei? Kita lihat aja.
survei membuktikan. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah, tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya adalah Baskom. Bas. Daerah apa yang diawali kata depan Tanjung? Pinang. Itu di sana ada masjid emas ya. Kita lihat survei membuktikan. Top surveinya adalah Tanjung Priok. Apa yang berhubungan dengan wayang? Letku. Kulit. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Top surveinya adalah dalang. Foto siapa yang dipajang di meja kantor? Orang tuh, kita lihat aja. Survei membuktikan. Orang tuh, tua oh. Top surveinya adalah pasangan, pacar. Di mana orang sering tersesat? Nunggu. Gunung. Apakah bisa nyampe 60? Bisa berarti dapat 10 juta rupiah. Kita lihat. Survei. Buktikan. Oh. Top surveinya adalah hutang. Ini, ini. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak 5.540.000 rupiah. Yang mau ikut Tanjung Family 100 silahkan datang sini. Masuk TV, bawa pulang hadiah dan berusaha berkurang. Ikutin terus. New Family 100. Bapak suaranya bagus.